Keajaiban dunia yang ada di India. Jangan aneh-aneh ya. Dari Bali. Yang bilang dari kardus siapa tuh Pak Daiman? Yang bilang Taj Mahal dibikin dari terigu di emplemble itu siapa, Pak? Gak usah diomongin, Pak. Kamu kamera yang nyala kalau mau ini. Saya tanya, di Taj Mahal ada kayunya nggak? Saya tanya. Nah, kenapa Bapak Haji bilang dari batu? Ada unsur kacanya nggak, Pak? Nggak ada jendelanya tuh, tembok semua. Ada air loh di Taj Mahal. Mama, hey. Lihatin aja. Di Taj Mahal ada kayu, ada kaca nggak di situ? Nah, kalau Bapak bilang cuma dari batu. Apa segelondongan? Bantal batu tadi, Pak. Saya jambak nih. Jangan. Kalau jawabannya dari dulu saya masih terima, Pak. Ini dari batu. Bapak yang kepala batu kali ini. Oh, saya keajaiban dunia dong. Iya, benar. Iya, iya. Bahwa. Bapak keajaiban dunia. Oke, kita akan sama-sama lihat ya. So, how can you explain udah. That was your answer? Ya, jangan menambah masalah. Bodoh amat. Kita lihat ya. Kita saya lihat ya. Saya nggak membahas. Kenapa saya diem saja? Karena saya nggak ngomong. Ini barusan apa, Pak? Nggak ngomong. Tadi. Kenapa waktu protes ya? Dia kita, diem aja naik darah loh. Kita loh. Ini ya. Secara ilmiah nih. Ini ada keterangan. Arsitek dari Taj Mahal. Tulisan India kayaknya dia. Itu diketik. Arsitek dari Taj Mahal sendiri adalah Ahmed Lahauri. Untuk membawa batu-batu raksasa itu juga dibutuhkan lebih dari 1000 gajah yang dipekerjakan mengusung batu-batu bahan Taj Mahal. Iya. Maka tak heran jika bangunan ini sangat megah. Pak, ini kan hanya bagian, Pak, bukan pokoknya, Pak. Ahmed Lahauri. Itu Taj Mahal itu dibuat dari marmer putih. Jadi dia bukan dari batu bata, tapi bangunan itu dari marmer putih, makanya sangat luar biasa. Iya, mahal dan dari batu, beda Pak. Dan itu batunya juga marmernya itu besar-besar, makanya dibutuhkan 1000 gajah. Lebih, tepatnya 1042. Lebih sedikit ya? Lebih dikit. 42 gajah banyak loh, gede-gede loh. Pak, ada fotonya enggak? Apa? Ada fotonya enggak? Ada dong. Coba mana? 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 Kalau salah itu yang satu yang aku. Nih. Ini ada unsur kacanya enggak menurut Bapak? Enggak ada itu. Dibolongin batu semua. Eh, itu angin-angin. Angin-angin. Ventilasi maksudnya? Angin-angin. Ventilasi, Bapak. Bapak orang tepuk aja angin-angin ya, Bu Cerah. Seluruh tembok. Nih. Oh gitu ya. Jadi bukan menggunakan bata merah. Nah ini. Iya tembok. Unsurnya kan bukan cuma sebuah batu. Marmer dengan kualitas nomor satu ini didapat dari Rajasthan. Kalau Rajasthan Pak sering pameran Pak. Suka Pak. Rajasthan. Tapi hal ini cukup bagi kaya. Tapi itu material utamanya. Melambangkan batu mulia. Cah segini tuh tetap aja ini nggak ini murah nih biayanya. Kok bisa? Properti orang properti Pak. Bisa. Ya tak mahal. Taj Mahal. Oh ya boleh boleh aja dong. Taj pukul. Tepuk tangan buat Taj Mahal. Tambah hiasannya aja tuh batu mulia. Batu ditambahin batu mulia. Kita beri semangat dulu. Silakan mau pilih yang mana? 7 menurun aja, ayo. 7 menurun, kita lihat ada 6 kotak huruf R di kotak ketiga. Wah, ini gampang banget. Pertanyaannya. Dua, jeng. Nelayan, saat menjala ikan di laut, biasanya dari atas. Pak, ulang lagi pertanyaan. Ulang, Bella. Kebalik. Di atas, ayo Bella apa Bella? Iya. Nelayan saat menjala ikan di laut, biasanya dari atas. Dari atas jaring. Di atas jaring. Jaring. Ini jaring nih Pak. Main di atas ya. Terus gimana lemparnya? Injek dong. Ya, jaring. Jaring. Kita kunci. Okay. Nelayan saat menjala ikan di laut biasanya dari atas jaring. Ya. Apakah itu jawabannya? Ah normal itu. Normal. Timpe jawabannya apa? Ini jawabannya benar-benar spektakuler. Coba diulang sekali Pak. Wah, pokoknya kalian nggak akan mikir sampai sejauh itu. Soalnya adu gila aja kita sekarang yuk. Okay. Nelayan saat menjala ikan di laut biasanya dari atas warung. Bodoh.
nih gua nggak jawab perahu. Soalnya nelayan sebelum pergi, sebelum ngejala ikan, pasti dia nongkrong dulu di warung. Betul. Beli makanan, beli apa. Di warung dia ngejala ikan, di warung. Ya siapa tahu tengah laut ada warung. Iya, mendingan udah jawab kardus aja gak apa-apa, gak apa-apa. Waduh, warung jawab. Nelayan saat menjala ikan di laut biasanya dari atas warung. Iya. Kita lihat. Di atas warung. Pasti salah itu. Di atas warung. Bisa aja sih kalian tengah laut. Cak, aku pergi dulu ya. Kemana? Ke warung. Oh, hati-hati ya. Iya, disuruh mama menjala ikan. Nelayan saat menjala ikan di laut biasanya dari atas. Jaring pasti dalam laut, gimana ngejaringnya? Makanya. Bisa melempar. Pernah ada sejarah nggak seorang nelayan melempar jaringnya di atas kasur? Nggak ada, Pak. Pak, di atas kasur nggak pernah. Emang di warung pernah ya, Pak? Ya itu sudah semelenceng. Mungkin kan sebelum berangkat bawa alat-alat dulu, beli belanja apa ini. Kan ini pertanyaan yang tidak usah dijawab. Seorang, semua orang udah tahu, Pak. Iya. Loh, Anda buktinya nggak tahu. Di warung. Om, bantuin dong, ketawa doang. Pak, sekarang Bapak pernah lihat, Pak, ada nelayan berjalan di atas air. Ada pernah Bapak ada ngeliat nelayan berjalan di atas air? Ada. Nelayan jalan di atas air, Bapak belum lihat? Anda kalau perahu itu, kalau di laut, yang kadang-kadang airnya masuk ke dalamnya itu. Nelayan berjalan di atas air juga. Makanya di ember, dibuang, biar gak tenggelam. Enggak tahu. Kalian bahagia ngeliat saya di sini. Bro. Ini lagi protes. Di atas airnya, ada perahunya dulu, nelayan berdiri, kemudian dia melempar jaring. Enggak langsung dari airnya berdiri lempar jaring. Iya, betul. Ser. Lempar jaringnya kemana? Ke air. Nah, berarti jaringnya dari barang badannya sendiri. Nah, berarti jaringnya dari atas perahu. Nah, dari atas kan? Dari atas. Di bawahnya apa itu? Perahu dan air. Enggak, jaringnya dilempar di bawahnya apa itu? Di bawahnya air, Pak. Nah, berarti jaringnya di atas air. Delapan. Kita lihat ada 6 kotak. Kita harus bisa, Bel, yang ini. Kotak kelima. Yang bisa kita lihat di depan halaman, warnanya ada yang hijau, kadang kuning-kuningan, macam-macam itu. Yang bisa kita lihat di depan halaman. Rumput. Nggak mungkin. Hijau, kuning-kuningan. Hijau, ke kuning-kuningan. Kok susah ya? Ayo, itu aja, dong. Daripada lu jawab yang benar, itu aja udah. Ya udah. Yang dari gua, jemput. Depan halaman saya ada mobil warna merah, warna kuning, itu ngejemput saya, Pak. Saya kalau yang hijau biasanya mobil yang lain, Pak. Yang kuning, merah itu mobilnya beda-beda. Karena yang jemput saya beda-beda. Jemput, apakah jemput jawabannya? Banyak mobil ya. Bukan itu yang dimaksud, tim B silakan. Berarti bukan Pepep. Bikin ras. Rambut. Bisa jadi jatuh lagi nyisir, jatuh. Iya, bisa. Oh, di chat gitu ya. Kan Bamba tuh kalau sore nganterin apa, anak-anak majikannya tuh nyisir, rambutnya jatuh. Cuman yang kuning, hijau, ada juga yang kemarin saya lihat. Buntut. Sore-sore, siram-siram, nyantinannya. Ih, kepalanya jatuh. Serem banget sih, Pak. Kepalanya jatuh. Oke, silakan jawabannya, Pak. Jawabannya buntut. Hah, buntut? Oh iya, buntut ya. Oh iya, mungkin ada buntut. Kucing, kita kucing. Yang bisa kita lihat di depan halaman. Buntut ular. Yang bisa kita lihat di depan halaman. Warnanya ada yang hijau, buntut. Kadang kekuning-kuningan. Apakah buntut? Buntut. Sampai buntut berarti. Yang bisa kita lihat di depan halaman. Warnanya ada yang hijau, kekuning-kuningan. Adalah? Pikiran kita udah belok-belok, Pak. Bapak dengan teganya meluruskan ini, Pak.
Kan ini nggak mungkin, Pak. Iya. Kok nggak mungkin? That's impossible, you know. Kita lihat di halaman ada rumput, mungkin nggak sih? Oh, nggak juga. Ada pohon, ada air mancur. Iya, tapi ada rumput mungkin nggak? Ya, mungkin aja. Rumput warnanya hijau kekuning-kuningan mungkin nggak? Oke, 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 mungkin, Pak. Maaf ya. Oke, okay, mungkin. Tapi dari semua pertanyaan yang sudah terjawab, itu tidak ada yang masuk akal, Pak. Ya, ini semua yang masuk akal kan nggak mungkin, masa Pak. Masa semua kita jawab dengan rumput kan nggak bisa. Tadi kamu udah dibilang soalnya gampang ya. Oke. Yang gampang gitu aja nggak bisa jawab. Ah, ya, ini gampang lagi. Bodoh. Saya sudah bilang dua pertanyaan terakhir saya beli yang paling gampang. Oke, okay, satu soal terakhir. Gitu. Tangan di atas, Bel. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Nah, mendatar. Aja nih. Menjelang Lebaran banyak orang pulang ke Lilit, di Lilit. Kampung. Wah, awas kalau belok. Iya. Pulang kampung. Pulang kalau sampai pulang kampret, awas lihat tadi. Pulang ke kampung. Pulang kampung. Kita kunci jawabannya. Kampung. Pulang ke kampung. Kunci setelan kuncinya. Timbe. Timbe. Sabar Pak, sabar. Pulang ke Pak. Pulang. Saya enggak Lebaran ya? Pak, saya ganti jadi kampung, Pak. Saya ganti jalan kampung. Panas. Pulang ke Maleman. Maleman. Ke Maleman. Sampai kampungnya malam, Pak. Sampai kampung malam, Pak. Kita iya, kunci, berarti kampung nggak jadi ya? Iya, jadi kampungnya. Kadang-kadang dia pulang kampung, Pak. Jauh ke Maleman. Tapi enggak, itu kak nggak masuk kok. Iya kan, masuk. Pulang kampung, pulang ke Maleman. Oh. Baik, masuk akal. Udah waras gitu. Makanya udah waras sekarang. Kalau kamu daratan. Gak mungkin dia pulang ke lautan. Ah, ah, emang dia keluarga ikan cotong? Daratan. Baik. Ayo. Daratan. Okay. Bodoh ah. Ke Maleman, ke daratan. Kita kunci. Okay. Apakah salah satu jawaban tim ini yang benar atau mungkin jawaban lain yang keluar? Kita buka. Menjelang Lebaran, banyak orang pulang ke setelah yang satu ini. Kira masuk TV bisa bangga. Juga, Pak. Anak kalo gua, bini gua lihat. Gua punya otak di sini belajar.